Assalamualaikum. Selamat datang. Okey. Hari ni Abang K akan review sebuah Toyota Estima tahun 2017 facelift. So kalau kita boleh tengok, okey. Mari kita tengok ni pandangan daripada luar dia. So kereta ni 2017. Estima ni dia panggil Eras facelift. So kalau tengok ni bumper depan dia. Okey, bumper depan dia. Kemudian hangpa tengok ni. Depan ni dia ada macam ni. So, dia ada pre-crash sensor lah. Ni dia punya lampu dia. Lampu depan dia. Okey, lampu depan dia. Ni dia punya LED daylight, DLR. Tu dia letak tepi. So dia nampak macam menyengat sikit lah model ni. Kalau mau tengok, model ni nampak menyengat sikit lah. So tepi pintu dia ada trim color chrome. So yang ni dia punya rim tayar dia pakai 18 inci Toyota original. Original dia macam ni lah. Kemudian kalau mau tengok, ni dia. Tepi ni je pun tu dah pasang dah aksesori. Dia pasang trim warna chrome. Okay. Kat sini dia punya side mirror dia. Kita tengok side mirror dia. Bawah tu dia ada cermin kecil. Kita boleh nampak kat bawah lah kalau kita duduk kat driver side. Ni dia punya button untuk kita nak buka kereta lah. Okay. Warna merah. Sesuatu yang agak rare lah. Color merah. Okay. Color on ni. Color ada on ni. Okay, ambil tengok kat belakang dah pula. Kat belakang. So, untuk model facelift. Dia akan main dengan. Dia akan main dengan lampu macam ni lah. Okay. Lampu LED lah. Dia memanjang macam tu sampai sini. So dia ada kan ada emblem Estima kat situ. Lampu dia ada sensor. So kalau kita tengok pula kat tepi dia. So kereta ni dia menarik sikit lah colour dia ni. Merah bang. Okay, mari kita tengok kat dalam pula. Okay, so kita buka dia. Ni dia punya door trim dia. So kat sini kita nampak ada leather. Sini ada combine apa fabric. Sini dia punya power window lock dengan untuk lock cermin. Okey. Seat dia fabric untuk model ni fabric sebab dia era saja. So fabric. Okey, kita tengok pula kat sini. So dekat sini ni kalau mau tengok ni dia button pre-crash button. Auto headlamp, park assist, collision off. Ni this one apa nama power steering, apa nama punya apa power door punya switch. Ni dia punya apa? Push start button lah kat sini. Push start button. So untuk kereta ni, untuk kereta ni dia ada lane keeping assist button, dia ada. So dia ada auto cruise. Okay. So steering dia multifunction lah. Okay. Ni apa ni? Ada
dia letak handphone, letak barang. Okay, dia punya meter dia macam tu. So dia pakai Alpine head unit. Switch-switch dia semua kat sini, aircon control semua. Okay, see the fabric lah. So kereta ni juga dia ada dua power door dan juga power boot lah. Okay, kat sini kita boleh buka ya. So kita boleh tengok orang kat belakang, cermin tengok orang. Okay, dia tak ada sunroof munroof semua, dia tak ada. Okay, mari kita start dia. Kita try start lah. Okay, tekan brake, tekan push start button. So apa tengok ni, buka tak? Estima Alpine Blade. Lemusukan okay. Atau secara kuarantin. So kereta ni mileage original je 31,000 tahun 2017. Okay. Laporan media berikutan penutupan pusat Boeing susulan pelaksanaan PKP 2.0. Sekian berita yang disunting oleh Raja Ahmad Yusof Raja Ahmad. Dia ada tak? Tak ada. Kita pergi balik dekat apa, kita boleh tengok radio lah lepas ni. Alright, ni dia punya untuk kontrol aircon, nak kipas bagi laju sikit panas ni bang. Lepas tu kita nak bagi temperature naik sikit ke turun sikit ke, semua digital lah. Okay, ni kita nak angin duduk dalam ke angin luar ke, kan. Belakang kita pasang laju sikit ke, slow sikit ke, kita boleh kontrol kat sini. Okay, bawah ni ni apa dia ni, tempat letak cawan. Okay, ni ada lagi satu compartment, dia untuk apa, ada remote ni, ada remote jepun lah ni dekat dalam ni. Okay, ada poket lah kat sini. Dia ada apa, ada tempat untuk charge dekat sini. Okey, depan ni pula kalau tengok, dia ada tempat letak barang. Dengan sini dashboard ni yang nilah. Ada buku servis Jepun pun ada situ. Alright. Mai kita tengok. Kita try buka. Odor kiri kanan dengan bau belakang. Alright. Sekejap kita tengok dari luar lah. So kereta ni dia mai 8 seater. Jadi seat 8 seater tu dia macam ni lah. Dia seat fabric, dia 8 orang lah. Dia boleh naik 8 orang. Belakang ni lagi 3 orang. Okay, so mari kita try duduk. Bismillahirrahmanirrahim. So kat belakang ni kalau tengok, ni aircon belakang punya digital control. Lepas tu ni lubang angin. Ni kena aircon sikit, buka sikit lah. Panas ni. Ada lampu. Okay. Sama juga belakang tu. Kat ruang belakang pun ada juga. Okay, kat belakang nampak tu power boot belakang pun dah buka. Jadi dia macam tu. Isi fabric lah. Tengah ni kita boleh buka dia. Adalah tempat letak cawan. Okay, MPV ni sesuai untuk membawa keluarga lah. Kita tengok paparan dia macam tu. Kalau kita nampak belakang ni, ini ada satu pinggu nak gantung ayam. Ada kat sini. Tengok dekat bonet belakang dia ni, ni dia punya apa nama, power boot punya button. Okay, jadi model ni dia luas tau bawah ni. Dia boleh bawa barang banyak. Okay, so seat dia pun boleh kita lipat masuk ke dalam. Okay, macam mana nak lipat dia ni. Okay, mula-mula kita tarik ni. Apa? Kita tarik dia. Okay, kita tarik
sebelah tangan pun Abang Kim boleh buat. Ha, saya telok balik lah. Pergi kemas balik. Ha, macam tu. So, tengok lah. Belah ni pula. Abang Kim tolak. Kemudian Abang Kim tarik. Bismillah. Okey. Ha, tu dia. Ha, nak bawa beg banyak mana? Ha, tu dia. Semua pun boleh. Ha, okey. Jadi kalau nak tutup belakang dia, kita boleh tekan batin ni lah. So dia akan tutup dengan sendiri lah. Handsome lah. Alright, dah lock. Ha, mesti semua pakat duk tanya lah. Berapa harga kereta ni bang? Okey. Kereta ni dia mai dengan kita bagi warranty 5 years untuk enjin, gearbox dan ECU. Kereta ni 2017. So kalau tengok kereta ni 2017. 8 seat, power boot, Alpine navigation semua ada. So harga pameran kita 199 lah. Harga pameran. So ni harga pameran ni maksudnya harga dashboard. Ha. Selalunya ada orang tanya lah kat bangki, harga dashboard ni ada lagi ke? Diskaun-diskaun semua. Sebenarnya ada. Ha, sebenarnya ada. Tapi hangpa nak dapat harga special, hangpa kenalah call Abang Ki. Barulah kita boleh nego, kita nak harga macam mana. Kita tak bagi jadi, ha, macam itulah. Okey. So siapa-siapa yang berminat untuk kereta ni, boleh roger-roger Abang Ki di 010-3322-933. 3322-933. Nombor telefon Abang K. Nak call boleh, nak WhatsApp boleh, nak mesej boleh, nak apa pun boleh. Ha, nanti kita sembang, kita bincang bagi jadi lah. Okey, terima kasih kerana sudi tengok video Abang K. Kita jumpa lagi di lain kereta ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye. No, kau nak dengar tak sound dia macam mana? Ini sound radio lah. Unit Alpine High End. Okay, jumpa lagi. Bye bye.